Gue ucapin selamat datang buat kalian yang baru saja berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga cek beberapa video lain yang ada di channel ini. Barangkali salah satu kontennya itu berkaitan dengan hobi dan minat kalian. Karena channel ini tidak hanya membahas dunia otomotif, tapi juga membahas hobi-hobi lain yang mungkin hobi kalian ada di dalam sana. Buat kalian para subscriber gue, terima kasih kalian sudah setia dengan channel ini. Dan selamat menyaksikan video ini. Semoga terus memberikan manfaat buat kalian semua. Halo guys, balik lagi sama gue Devri. Nah, kali ini gue masih bagi-bagi tips seputar dunia otomotif. Nah, yang ada di tangan gue ini Toyo Paint Marker. Toyo Paint Marker ini kalian bisa dapatkan di marketplace itu dengan harga Rp3.900. Itu harga termurah. Nanti linknya akan gue bagikan di deskripsi box di bawah. Toyo Paint Marker ini berguna untuk mengangkat marking yang kolornya mungkin sudah memudar seiring berjalannya waktu. Terus Toyo Paint Marker ini di bagian belakangnya juga sudah ada tata cara penggunaannya, jadi kalian gampang banget untuk menggunakannya. Yang pertama, kalian butuh sek-sek atau goyangkan atau kocok paint marker ini. Kemudian yang kedua itu kalian akan harus push down ujung paint marker. Dan yang ketiga, kalian sudah bisa menggunakan paint marker ini. Lalu kita akan buka bagian plastik penutupnya. Ini masih segel banget nih guys. Ini soalnya baru banget tadi datang, terus langsung gue pasang. Nah, kemudian langkah dari gue, kita mesti masukkan ujung dari pen marker ini sehingga masuk seperti ini ya guys. Mungkin sekitar 15-30 detik menunggu catnya turun ke spons yang ada di ujung pen ini. Oke, ini sudah mulai turun. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakannya. Ingat, menggunakan ini itu butuh penyesuaian beberapa kali. Kalian tidak mungkin bisa langsung mulus seperti ini. Bagi yang baru pertama kali menggunakan, apalagi kalian jarang banget megang pulpen ataupun spidol, dan usahakan pelan-pelan aja guys ini dalam penggunaannya. Oh ya, gue ingetin lagi buat kalian yang sebelum mengaplikasikan paint marker ini di ban kalian, baik motor ataupun mobil, ada baiknya ban kalian cuci dulu dengan menggunakan sabun agar minyak-minyak atau sisa-sisa semir ban itu hilang dari permukaan ban dan si paint marker ini bisa menempel dengan sempurna.
Oke, ini dia bannya yang sudah selesai. Pakai paint marker merek Toyo. Jangan lupa buat kalian untuk klik like dan subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa informasi yang kalian dapatkan. See you.